Halo teman-teman, kamu kembali bersama Pasak Channel. Di video kali ini kita nemu rongsokan lagi. Wah, tapi kali ini kita nemu rongsokannya rongsokan premium teman-teman, yaitu Kania K410. Wih, bus tronton yang sepertinya sedang dalam perbaikan, tapi kok sepi, nggak ada orang kerja. Udah berkarat teman-teman. Tuh, coba lihat ya. Kayaknya sudah lama di servis di sini tapi nggak ada yang ngerjain. Tuh, bagian interiornya padahal masih bagus ya. Oke, kita coba hidupkan. Greng, Mbah. Lah, mati. Apa solarnya habis ini? Solarnya masih ada tuh. Lu mati, Mbah. Kita coba pompa-pompa yo. Ini padahal interior masih bagus loh. Aduh, mati lagi. Cek, Mbah. Nah, nyala, Mbah. Woi. Nyala yo, mantap. Oke, langsung aja ya kita bawa ke karoseri nih, Mbah. Kita coba modifikasi, kita rombak ya. Kayaknya ini apa namanya, lampunya kok gak ada. Lampunya bolong ya, Mbah. Terus ini juga bodinya sudah sempat didembul-dembul. Kayaknya mau dicat juga karaten nih, Mbah. Mbah belum selesai dempulane karaten. Ini ada tamengnya, kayaknya ini Sumateraan apa ya? Iyo, kayak bus Sumateraan gitu ya. Lah, mati lagi sih Mbah. Ntar yo. Yo, mati lagi sih. Nah, mantap. Wih, karatan bener, Mbah. Bannya, peleknya, bannya kotor, peleknya karatan, Mbah. Duh. Oke, kita langsung saja coba mundurkan ya. Tadi kan sudah interior sudah ya. Kita lihat ini kayaknya K410 SHD yang lama ini. Apa tapi bempernya bemper. Oh iya, bemper lama ini ya. Bemper lama nih, yang keluaran pertama kayaknya. Kita coba mundurin. Mudah-mudahan ini aman ya, Mbak. Yo, awas. Masih merek. Krok. Nanti kita coba servis. Tapi kayaknya masih greng kok mesinnya yo. Terus ada pohon di belakang, kita minggirkan aja. Hop. Persnelengnya agak susah, Mbah. Jebluk, Mbah. Hati-hati. Tos. Waduh. Rasro apa lagi, Mbah? Gasro ya, Mbah. Padahal ini udah nggak kena ya pohonnya ya. Oh, yang belakangnya sudah pernah diperbaiki kayaknya itu. Tinggal yang depannya aja kita rombak-rombak ya di depannya ya. Tak jadikan facelift apa gitu ya, Mbah ya. Yang terbaru kali ya. Kayaknya nyangkut apa ya nih ya. Sampai keangkat bodinya loh. Kurang ke kanan kayaknya nih. Nah, kita luruskan di sini, Mbah. Gasro, Mbah. Kayaknya di belakangnya itu ada yang gasro, Mbah. Pakai diferensial. Sampai gledek-gledek ini setirku, Mbah. Us. Ya, mati. Gasro depannya. Depan belakang gasro ini, Mbah.
Aduh, apa kena lumpur ya? Nah, mantap lur. Ayo mundur. Nah, pelan-pelan lah, pelan-pelan. Nah. Lihat di luar. Wuih, akhirnya bisa kita keluar yo. Gak tahu apa itu, nyangkut apa tadi itu ya di situ yo. Kayaknya ada gundukan tanah itu mbah. Oke, kita langsung aja bawa ini. Ush, wuih. Usah mbah. Ini sampai gak kelihatan jalannya loh. Jalannya penuh dengan rumput-rumput mbah. Taking lamanya nih yo. Kita lewat sini mbah. Wih, lampunya hilang. Ini fog lampnya juga hilang. Kotor sekali yo. Berdebu, karatan. Nanti kita beresin mbah. Oke, kita lewat sini mbah. Blusuk-blusuk ini mbah. Enggak kelihatan ya dari dalam ya. Tuh, enggak kelihatan ya, mbah. Kita lihat mana nih, lur? Lewat sini yuk. Lewat sini dulu. Ini ada kawat. Kawatnya tower itu, mbah. Mudah-mudahan bisa, lur. Nah. Lewat sini, mbah. Pelan-pelan, yang penting yakin yo. Ayo. Ini kayak nyangkut-nyangkut apa ya pantatnya nih lho mbah. Gak bisa mbah. Nah. Yo gas. Awas kabel. Waduh, gasrok-gasrok mbah. Wuih, padahal masih keren ya. Masih keren banget ini mbah. Nah, kita kemana ini guys? Wah, salah jalan kita guys. Itu tuh ada lubang di sana itu mbah. Kita coba lewat sini yo. Nah, lewat sini mbah. Soalnya sudah, nah, sudah penuh alang-alang ini loh. Coba kita lurus. Nah, keluar di akhirnya. Mantul. Nah, itu jalan rayanya mbah. Kita lewat sini. Gas. Kayak nyangkut-nyangkut pantatnya mbah. Waduh. Sangkut apa ya? Oke, bisa mbah. Jalannya naik ini. Apa kuat yo? Kita gas. Gas. Bisa mbah. Gas terus. Bel. Ah, belnya tutut. Nanti tak kasih basuri, mbak. Ayo, gas. Waduh. Kelip mbak bannya, mbak. Tuh. Wah, nggak kuat naik ini, mbak. Gas, mbak. Mentok ini. Tahu gitu tak derek tadi ya. Kita coba lagi yo. Bisa mbah. Tenaganya super nih. Woi, lagi sedikit. Lagi sedikit. Aduh, lagi. Gas. Itu udah sampai macet itu lur. Woi, lagi sedikit. Ayo gas.
Gak mampu ya, Mbah. Kita sentak aja ya. Gas. Mantap. Mantul, akhirnya kita bisa yo. Loh. Tapi kok ini yang belakang kok ini ndangak ini bisnya, Mbah. Loh. Waduh, ini pasti suspensinya nih, Mbah. Suspensi apa ya? Angin itu loh. Air suspensi yang belakang ini pasti jebol ini. Megek kayak gitu. Nanti kita coba pompa sedikit ya, biar agak kayak gitu, Mbah. Sampai ya, Mbah, ngesot ya. Ini suspensi luar asap ya. Suspensi anginnya ini, Mbah, yang bermasalah ini. Oke, kita nanti cari apa di rest area, apa kita pompa-pompa ya. Oh, okay. Aduh, kasihan sekali. Suspensi udaranya ini yang bermasalah ini, Lur. Air suspensionnya yang belakang jebol lagi, Mbah. Oke, kita langsung gas yo. Ke tol. Tolnya di kiri, di kanan ini yo. Waduh. Ini ngapain? Wah, truknya macet apa tadi itu? Awas, Pak. Assalamualaikum. Sama bis. Salah paham ini nanti. Untung aja. Bisa ya. Lama-lama mundur. Lek. Wah, belku kurang tanger. Apa boleh ya kita ke tol tapi enggak ada lampunya depan yo. Enggak apa-apa le, iki dekengane pusat tok. Hazard sudah dinyalakan yang belakang yo. Ini yang belakang lampunya baru, Lur. Dan depan malah enggak dipasang lampunya. Apa di kanibal apa gimana? Ini juga karatan loh. Yo. Tuh. Apa namanya, tamengnya karatan, kacanya. Coba wipernya, Mbah. Wipernya masih bisa kok. Bisa ya, aman, Lur. Oke, kita gaskan. Tapi ngesot. Awas depan tol. Ngesot, Lur. Belakangnya ngesot. Awas pintu tol. Kita ambil sebelah kiri aja ya, biar aman yo. Pak, gak usah bayar, Pak. Kita gak usah bayar. Aduh, aduh, aduh. Aduh, Lur. Jeblok yo. Jeblok, Lur. Aduh. Jeblok ini. Bodinya jatuh. Kita harus cari. Tuh. Gak bisa jalan ya, Mbah. Ayo gas. Lu malah ngangkat ya. Banil. Coba lihat tuh. Waduh. Ini rusak parah kayak. Nah tuh. Gardannya sampai goyang-goyang gitu, Mbah. Gardannya goyang-goyang, Lur. Ayo jalan. Malah naik ya gardannya. Baru bisa dia. Aduh. Yang belakang gasruk. Yang belakang gasruk, Lur. Gasruk, Lur. Untung aja nggak di tengah tadi kita ambil, yuk. Nah, ini udah lancar, Mbah. Awas. Susah ya beloknya ya. Kalau
kondisi kayak gini nih belok tuh susah, Mbak. Widih. Masih berantakan ini. Nanti kita bikin, boys, kita jadikan yang terbaru lah, Mbak. Kita facelift yo. Kita rombak, dirombak. Ini belakangnya kan sudah bagus nih. Tinggal dicat-cat aja ya, dicat kasih aksesoris. Yang di depannya ini kita rombak, kita facelift jadi yang terbaru gitu, Mbak. Oke, guys. Was. Wih, padat bis. Busret, untungnya gak disapu aku rek. Mentang-mentang bisku jelek ya. Kita bikin keren ini, Mbak. Apa ini? Tol Subang. Guys. Gratis paling ini. Aduh, tambah parah beneran ya, Mbak. Mbak. Gimana nih? Lanjut enggak itu? Di Subang ini karoserinya sebelah kanan apa kiri yo? Aduh, tikungan. Nah, ini udah keluar ini. Kita kemana ya? Ke kiri kayaknya yo. Kita ke kiri aja lur. Kayaknya sih ingatku di sebelah kiri sih, Mbah. Oke, kita belok kiri. Awas. Lucu, Mbah, suspensinya belakang gembos. Ini udah deket sih, di depan sana. Nah, ini yang Scania ini loh, Mbah. Ini loh Scania, kita belok sini. Tuh gak kelihatan, Mbah. Nah, kita masuk sini, Mbah. Awas, ada truk. Gak seru lagi. Wah, tenggelam belakangnya. Waduh, gak bisa, Mbah. Mundur dulu yo. Mundur. Habis belakangnya. Nah, kita kesini, Mbah. Aduh, ntar, Mbah, kok mati-mati terus yo? Ada truk. Aduh, gasro, Mbah, beneran. Woi, langsung dibukain yo. Nah, kita masuk ke karoseri, Mbah. Wah, kebetulan yo, karoserinya di belakangnya dealer apa ini? Oh, dua gerbangnya, Mbah. Dealer Scania. Wih, itu, Mbah. Karoseri apa itu? Ada tulisannya Jet Bus. Ini banyak bus-bus yang kayaknya pariwisata itu. Oke, langsung aja kita masukkan sini, Mbah, yo. Busku elek, Lur. Langsung masuk ya. Coba kita lihat. Wih. Kosong, Mbah. Yang di sini kosong ya. Aduh. Setauku sih di Malang sini. Malah gasro, Mbah. Kurang kanan lu. Gasro, Mbah. Gasro, pantatnya gasro ini. Kita agak serongkan kalau gitu ya.
Terongkan gini langsung banting. Ada bapak bapak aduh. Nah ini bisa nggak nih? Aman yo, aman le. Wah, di foto-foto dong. Tuh di foto. Ini unitku jelek lulur malah di foto-foto. Oke, kita di mana daerah ban-ban sini ya? Ternyata map NNG NNG itu ada karoseri Adiputronya. Hop. Langsung kita rombak ya, rombak facelift jet booster baru. Wah, aduh. Oh, no. Malah jemplang, Mbah. Gak beres iki suspensinya, Lur. Lur, terus. Hop. Oke, matikan mesin, kita langsung ke bengkelnya, Mbak. Nah, kita
langsung aja kita confirm order, Mbak. Nah, ini dia, Mbak, si JetBus 5. Aslinya ini JetBus 8 karena JetBus 3 ditambah 5. Oke, langsung aja ya kita coba hidupkan mesinnya, Mbak. Wow, langsung greng yo. Hidupkan strobo-strobo nih. Tuh, keren yo. Wih, ini mod by Mas Noval, add-onan dari NM Motor. Kita langsung aja gas. Kita coba ya, Mbak. Oh iya, suspensinya udah bagus ya. Tuh, yang di belakang ini sudah kembali normal yo. Mantap. Wih, ini baru diputuh-putuh, Mbak. Basurine, si Mbak, basurine belum ya. Mana ya tombol basurinya itu? Ntar, Mbak. Nah, hahaha, mengular, Mbak. Jos. Wih, dari tadi yang rongsok sekarang sudah jadi keren, Mbah, plus telolet yo. Mantep, Lur. Oke, langsung kita bawa, Mbah. Buka, Pak. Wih, dibukain, Mbah. Mantap yo. Buka lagi. Yos. Up. Hampir aja. Hampir tadi disapu sama mobil, Mbah. Padahal sudah ada suara klakson ya. Waduh, berpekan aku, Mbah. Gas. Kita coba ke Rosin ya. Hidupkan basurinya, Mbah. Mengular, Mbah. Wih, mantap, Mas Noval. Waduh, keren yo. Nah, kita mau ke Rosin ini. Mana Rosin? Nah, ini Rosin ini, sebelah kiri. Ini ya. Ya, tempatnya Rosin yang di Subang ini, Mbah. Berpekan aku, Rek. Oh, harusnya masuknya lewat sana tadi. Ini, Mbah. Wih, ada yang foto-foto, Mbah. Mantap, kita udah sampai di rumah makan Rosin Subang Rest Area. Woi, langsung difoto-foto yo. Mantul jos, dari yang karatan jadi keren kayak gini, boys. JetBus 5, cuman ini facelift yo. Dari JetBus 3 yang lama. Oke, teman-teman, jadi sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton, dan terima kasih juga buat kalian semua yang sudah like, komen, dan juga sudah subscribe. Buat kalian yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan juga loncengnya, akan ada video-video terbaru yang tentunya lebih menarik dan juga menghibur buat kalian. Oke, sampai jumpa, tetap jaga kesehatan.
Bye-bye, Mbak.